Selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan kami di sini. Cara pinjam pulsa Telkomsel terbaru akan menjadi ulasan kami di video kali ini. Selain membahas cara pinjam pulsa Telkomsel, kami juga akan bagi-bagi kuota gratis bagi teman-teman yang beruntung. Tak ada syarat dan ketentuan, hanya mohon simak video ini sampai selesai untuk mengetahui cara mendapatkannya. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan juga loncengnya untuk notifikasi video-video kami selanjutnya. Ada beberapa cara untuk dapat pinjam pulsa Telkomsel, salah satunya ialah melalui kode dial up. Langkah pertama, teman-teman masuk di panggilan telepon teman-teman. Selanjutnya, masukkan kode dial up-nya. Kodenya ialah bintang 505 pagar. Kode tersebut teman-teman panggilkan ke nomor Telkomsel teman-teman. Inilah informasi dari operator. Yang pertama, paket darurat. Yang kedua, cek tagihan. Yang ketiga, syarat dan ketentuan. Yang nomor 9, promo lainnya. Kita pilih yang nomor 3. Syarat dan ketentuan. Untuk dapat melakukan pinjam pulsa, teman-teman mesti ada syarat dan ketentuannya. Pilih nomor 3, kirim lagi ke operator. Nah, ini paket darurat adalah paket yang dapat diaktifkan bahkan saat pulsa habis, berlaku untuk pelanggan prabayar terpilih. Nomor 1 pembayaran, yang kedua selengkapnya, yang 9 kembali. Ini teman-teman pilih yang nomor 2 itu untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang selengkapnya. Teman-teman bisa cek-cek sendiri. Ini kita kembali ke paket nomor 9 dan kirim lagi ke operator. Nah, di sini teman-teman pilih yang nomor 1. Ini paket darurat. Selanjutnya, ini paket darurat sebesar Rp10.000. Ini klik nomor 1 terus kirim lagi ke operator. Ini informasinya, Anda akan mengaktifkan paket darurat 1 GB 75 menit Telkomsel, 30 SMS Telkomsel untuk 2 hari. Bayar nanti Rp10.000 sesuai syarat dan ketentuan. Bila teman-teman telah setuju, pilih nomor 1 terus kirim lagi ke operator untuk membelinya. Setelah itu teman-teman tinggal nunggu notifikasi dari operator bahwa pinjam pulsa darurat berhasil. Nah, begitulah kira-kira cara pinjam pulsa darurat Telkomsel terbaru. Di awal video tadi kami bilang akan bagi-bagi kuota gratis. Nah, mohon teman-teman simak baik-baik ya. Ini kode vouchernya 205 6 6 4 7 8 1 2 0 7 4 8 7 7 3. Nah, kode voucher tersebut merupakan kode voucher untuk kartu Telkomsel. Sedangkan untuk cara memasukkannya ialah teman-teman masuk di panggilan telepon. Selanjutnya, teman-teman ketik bintang 133 bintang, terus diikuti nomor kode voucher tersebut. Selanjutnya diakhiri dengan pagar. Selanjutnya klik kartu Telkomsel teman-teman. Kami ucapkan selamat bagi teman-teman yang beruntung. Nah, begitulah kira-kira untuk cara pinjam pulsa Telkomsel dan cara mendapatkan pulsa atau kuota gratis Telkomsel dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.